sirih berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Yang berusaha Puan Rosnaida binti Muhammad Noor, Guru Besar SKI Putih. Yang berusaha Puan Nurhayati binti Ngah, Penolong Kanan Pentadbiran. Ustaz Ahmad Zifruddin bin Muhammad Akhir, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Jamalia binti Ibrahim, Penolong Kanan Kor Kurikulum, guru-guru serta hadirin sekalian. Hadirin sekalian, marilah kita mulakan majlis dengan nyanyian tiga buah lagu, iaitu lagu Negaraku, lagu Selamat Sultan dan lagu Sekolah. Bunga mawar cantik tersemat, dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca pohon rahmat, semoga majlis sentiasa diberkati.
bagi memberkati majlis kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz Muhammad Asmawi bin Ismail untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sempena majlis pelancaran sambutan perayaan bulan kemerdekaan ke-64 tahun 2021, kami warga sekolah kebangsaan Air Putih memohon ihsan daripada-Mu. Ya Allah, agar Engkau kurniakan kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan. Lindungilah kami daripada segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami daripada segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Peliharalah kami daripada segala bencana. Anugerahkanlah kami dengan kesihatan agar kami dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara tercinta ini. Ya Fattahu Ya Alim, Ya Allah, di hadapan kami ini, anak didik dan generasi yang akan mewarisi kemerdekaan ini, kurniakanlah kepada mereka dengan keimanan yang mantap, akhlak yang mulia, akal yang cerdik, sama ada dalam bidang akademik maupun dalam bidang kurikulum. Jauhilah mereka daripada gejala negatif. Sematkanlah dalam hati mereka perasaan benci, perkara-perkara maksiat dan kemungkaran. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khayra a'malina akhirahu wa khayra a'malina khawatimahu وخير أيامنا يوم ألقاك فيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Terima kasih atas pimpinan doa itu tadi. Majlis diteruskan dengan mempersilakan Adik Nur Alisha Syafiqah binti Muhammad Sudilah, Wakil Murid SKI Putih untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Yang Berusaha, Wan Rosnella binti Muhammad Nur, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Air Putih. Yang dihormati Puan Nohayati binti Ngam, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Guru Penolong Kanan HEM, Encik Muhammad Zifuddin bin Muhammad Akhir. Guru Penolong Kanan Kor Kurikulum, Puan Jamaliah binti Ibrahim. Barisan para guru, warga kerja SKI Putih dan rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama pada hari ini menyambut pelancaran bulan kemerdekaan ke-64 peringkat sekolah tahun 2021. Kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ucapan bagi mewakili murid-murid sekolah ini bersempena bulan kemerdekaan. Guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan sekalian, tanggal 31 Ogos setiap tahun merupakan sambutan Hari Kebangsaan. Tema Hari Kebangsaan kali ke-64 kali ini masih lagi mengekalkan tema yang sama pada tahun lepas, iaitu Malaysia Prihatin. Kita berasa amat bertuah kerana dilahirkan dalam negara aman dan makmur. Walaupun negara kita diuji dengan pandemik COVID-19, namun keprihatinan semua
pihak untuk menjaga antara satu sama lain, memberi pengertian yang cukup besar sekaligus menyuntik semangat kita semua untuk terus maju ke hadapan selaras dengan aspirasi serta pengertian semangat kemerdekaan itu sendiri. Bagi merealisasikan situasi ini, pihak sekolah telah menyediakan beberapa pertandingan untuk disertai. Justeru, saya menyeru semua rakan-rakan mengambil peluang keemasan ini menyertai pertandingan bagi mencungkil bakat dan menzahirkan penghayatan dalam erti kata sebenar kemerdekaan. Akhir kata, marilah kita menyahut sarana kerajaan dengan mengibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga bagi melahirkan rasa cinta kepada negara. Semoga nikmat kemerdekaan dihayati sepenuh oleh seluruh masyarakat. Akhir kata, terimalah serangkap pantun dari saya. Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama. Rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia prihatin, negara sejahtera. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada adik Nur Alisha atas ucapan sebentar tadi. Adat berbicara menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan aluan. Oleh yang demikian, majlis menjemput Puan Rosnaida binti Muhammad Noor, Guru Besar SKI Putih untuk menyampaikan sepatah dua kata seterusnya merasmikan pelancaran Bulan Kemerdekaan yang ke-64 bagi tahun 2021. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru penolong kanan, guru-guru, murid-murid dan juga ibu bapa, warga Skapien dan seterusnya kepada semua yang menonton video pelancaran Hari Kemerdekaan yang ke-64 peringkat sekolah di Sekolah Kebangsaan Air Putih. Tema Malaysia Prihatin merupakan tema untuk sambutan Hari Kemerdekaan bagi tahun ini dan juga beberapa tahun kebelakangan ini. Sebenarnya tema ini amat bersesuaian dengan keadaan semasa yang berlaku di negara kita di Malaysia, khususnya negara yang menghadapi masalah COVID-19. Kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, perlulah sentiasa memberi komitmen dan juga kerjasama kepada semua supaya negara kita dapat segera COVID-19. Kita sebagai warga negara Malaysia sepatutnya merasa bertuah kerana dibedahirkan dan dibesarkan di negara yang berdaulat dan penuh keamanan ini. Dan sebagai warga negara yang bertanggungjawab, haruslah kita sentiasa mencari dan berusaha untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara. Untuk meniupkan semangat Hari Kemerdekaan, saya ingin menyeru warga Skapien untuk terus mengibar bendera di setiap rumah dan juga di kenderaan masing-masing. Apabila kita mengibarkan jalur gemilang secara tidak langsung yang dapat memupuk semangat cintakan negara dalam diri kita sendiri sebagai rakyat Malaysia. Kibaran jalur gemilang di kalangan kita rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama ataupun warna kulit akan menunjukkan kesatuan ataupun perpaduan kita di kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai berbagai bangsa dan berbilang kaum. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh adalah kata-kata azimat yang menunjukkan bahawa pentingnya bersatu padu di kalangan kita, rakyat Malaysia, untuk terus hidup dalam keadaan aman sejahtera. Sejarah banyak membuktikan bahawa keagungan atau kekuatan sebuah empayar itu bukan hanya terletak kepada kepimpinan yang bijak bestari, tetapi adalah hasil daripada semangat jati diri dan pemanfaatkan antara rakyat. Ayuh warga Skapien, marilah kita sama-sama jadikan negara Malaysia sebuah negara yang berdaulat dan terus maju serta sentiasa aman dan bahagia untuk selama-lamanya. Jom sama-sama kita realisasikan. Akhirnya, saya ingin merasmikan program sambutan Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Guru Besar SKI Putih kerana sudi menyampaikan ucapan dan menyempurnakan perasmian sebentar tadi.
Seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan gimmick perasmian pelancaran Bulan Kemerdekaan SKI Putih 2021. Kami orang-orang pulih tidak akan menyerah diri. Biar kami mati di sini. 12:01 menit tengah malam, 31 Ogos 1957. Padang Klub Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan titisan air mata kesyukuran, Tengku bersama-sama Tan Cheng Lo, VT Sambantan, Sardon Juber dan ribuan rakyat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pagi 31 Ogos 1957, Kuala Lumpur dan seluruh negara dihias indah dengan bendera warna-warni. Rakyat berbilang bangsa keluar beramai-ramai, membanjiri tempat-tempat perayaan. Di Stadium Merdeka, Raja-Raja Melayu, Wakil Ratu Elizabeth, Duke of Gloucester, Pesuruhjaya British yang terakhir, Sir Donald McGlivery, dan ribuan rakyat menyaksi dan mendengar Tengku Abdul Rahman, ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, membacakan peristiharan merdeka. Dengan nada suara yang lantang, bapak kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Hasil melimpah, siapa raja?
istimewa. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama saksikan persembahan yang cukup hebat daripada wakil murid Adik Nur Damia Kaisara binti Aminuddin dari kelas 1 Ibnu Sina. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Damia Kaisara binti Aminuddin daripada kelas 1 Ibnu Sina Sekolah Kebangsaan Air Putih. Setiap tahun kita akan menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September. Dengan itu, saya akan mempersembahkan beberapa rangkap pantun. Dengar ya! Dari Kelantan ke Negeri Melaka, sehingga berehat di Pekan Kuantan. Sudah 64 tahun, Malaysia merdeka. Hidup aman, tiada keperitan. Jalur gemilang, bendera Malaysia. Megah berkibar setiap hari. Selalulah kita berdoa padanya. Supaya Malaysia terus harmoni. 14 negeri, aman sentosa. Sungguh cantik negeri Kedah. Hargai Malaysia, hargai mereka yang kita rasa. Hilang ia sesat tak sudah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021. Merdeka! 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 Bye-bye! Tahniah buat Adik Nur Damia Kaisara di atas persembahan itu tadi. Hadirin sekalian, kita sudah pun berada di akhir majlis. Marilah kita sama-sama saksikan video ucapan salam merdeka dari guru-guru dan AKP sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena sambutan program kemerdekaan peringkat Sekolah Kebangsaan Air Putih tahun 2021, cikgu ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-64 Malaysia Prihatin. Assalamualaikum semua. Jalur gemilang bendera Malaysia megah berkibar setiap hari. Berdoalah selalu kepada Yang Esa, semoga Malaysia aman harmoni. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Malaysia prihatin. Gemilang bendera Malaysia megah berkibar setiap hari. Besarlah kita berdoa padanya agar Malaysia terus kekal harmoni. Selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-64 Malaysia prihatin. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Malaysia prihatin. Saya sayang Malaysia. Assalamualaikum. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 kepada Malaysia daripada saya, Teacher Inshira. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64 dengan tema Malaysia Prihatin. Merdeka! Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-64, Malaysia Prihatin. Selamat menyambut kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Hai, Assalamualaikum kepada semua. Saya Cikgu Nadia daripada SK Air Putih, Kemaman Terengganu, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 tahun kepada seluruh rakyat Malaysia. Hai, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Ruslawati ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan 2021. Malaysia prihatin. Kita jaga kita. Assalamualaikum semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan buat negara kita, Malaysia. Okay, saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syarliza binti Muhammad Saleh ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Selamat Hari Kemerdekaan Negara. Merdeka! 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 Prihatin tema rasmi untuk sambutan Hari Kebangsaan. Pemimpin negara kita sendiri membentuk negara menuju awasan. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Semoga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Malaysia prihatin. Merdeka! 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 Saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan tahun kemerdekaan Malaysia kali ke-64 buat semua warga sekalian. Merdeka! 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 Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Merdeka! 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 Dengan berakhirnya tayangan video itu tadi, maka tamatlah sudah majlis kita pada hari ini. Tuhun berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua guru dan murid atas kehadiran dan kerjasama anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkejut pakai